Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para penggemar Hizoplopers dan mama milenial dimanapun kalian ada. Berjumpa kembali dengan channel kesayangan kalian. Yang mana di sini Mimin akan membahas informasi terbaru seputar si cantik Haiko Panderpeken dan Rangga Ajok tentunya ya. Nah sahabat, yang mana kabar terbaru kali ini? Menunggu Hilal berawal dari sinetron. Semoga Haiko dan Rangga Ajok segera resmi menjadi pasangan halal. Nah sahabat, semakin penasaran dengan informasi yang akan Mimin bahas kali ini, maka dari itu simak videonya sampai habis ya, agar tidak ada kesalahpahaman di antara kita. Oh, para penggemar Hizoplopers dimanapun kalian berada. Nah nampaknya ada informasi penting yang harus Mimin sampaikan kepada kalian semua. Ya, yang mana datangnya dari Haiko dan Rangga Ajok. Sudah lama Haiko dan Rangga Ajok digosipkan perihal percintaan. Akan tetapi belum ada klarifikasi langsung dari mereka berdua perihal hubungan asmara di antara Haiko maupun Rangga Ajok. Ya sahabat, tentunya di sini semua melihat keseriusan di antara hubungan Haiko Panderpeken ini. Kita bisa lihat di sini bahwasannya mereka berdua ini sudah pantas ya menjadi satu pasangan kekasih. Bahkan Rangga Ajok yang sudah mapan dan tentunya umurnya sudah pas ya guys, dan sudah sangat tidak wajar lagi jika di umur segitu Rangga Ajok tidak langsung menikah dan memiliki seorang istri. Nah, tentunya di sini keinginan para penggemar nampaknya ingin melihat Haiko dan Rangga Ajok secepatnya menjadi satu pasangan kekasih ya sahabat. Dikarenakan banyak para sahabat Rangga Ajok yang sudah meniti karir bersama dirinya, kini sudah mendapatkan pendamping hidup, bahkan sudah memiliki seorang anak. Akan tetapi kita lihat di sini Rangga Ajok masih sibuk dengan karir dirinya yang terus saja ia ukir ya guys, di usia yang cukup tua dan harusnya segera menikah dan memiliki seorang istri. Nah nampaknya Rangga Ajok belum bisa memantapkan nih guys pilihan hatinya kepada siapa. Dikarenakan usia yang tidak cukup muda lagi bagi Rangga Ajok, dan di usia yang seperti itu Rangga Ajok seharusnya sudah memiliki pasangan hidup dan bisa ia bimbing ke jalan yang lebih baik lagi. Nah, akan tetapi di sini kita lihat Rangga Ajok masih belum saja memberikan sesuatu nih untuk para penggemar, bahkan untuk keluarganya sendiri perihal calon menantu. Dikarenakan mama Murni sudah menanyakan guys kepada Rangga Ajok perihal wanita idaman Rangga Ajok. Dan tentunya kita semua ingin ya Rangga Ajok secepatnya nih guys untuk menikah di tahun ini. Dikarenakan terlihat persiapan dari Rangga Ajok yang sudah memiliki satu buah rumah mewah milik dirinya dari kerja keras dirinya, yakni menjadi public figure dan tentunya menjadi aktor tanah air yang cukup sukses. Tak hanya itu saja, Rangga Ajok sudah memiliki mobil mewah dan fasilitas lainnya, dan juga beberapa pekerjaan tetap yang akan ia lakoni setelah ia berumah tangga nanti. Nah sahabat Hizoplopers, nampaknya Hilal sudah semakin dekat, yang mana kita tidak bisa menghalangi niat baik antara Rangga Ajok dan Haiko ini. Terlihat dari salah satu aktor dan artis FTP ya sahabat, yang mana mereka berdua ini juga pernah digosipkan tentunya menjalin asmara, akan tetapi mereka masih membungkamnya. Dikarenakan ya mereka harus menjaga reputasi dirinya di dunia hiburan tanah air. Nah, di sini mereka berdua nampaknya dipertemukan oleh takdir. Yang mana di sini lihat pemain FTP ini ya sahabat.
Mereka nampaknya sudah menjadi idola kita semua. Terlihat di sini banyak para penggemarnya yang selalu nih menanti-nantikan antara mereka berdua di serial FTP. Nah, akan tetapi kita tidak bisa menyalahkan takdir ya. Terlihat di sebuah beberapa tayangan, mereka selalu dipasangkan dan selalu mendapatkan peran pernikahan. Nah, dari sinilah mulanya ya guys. Ternyata ini semua bukan hanya sekedar bayangan saja, dan tentunya ini bisa menjadi nyata jika kita bisa mewujudkannya. Terlihat di sini ya guys, Masya, Masyayul, Clara, dan Kausarhi yang salah satunya mereka berdua ini bermain di FTP dan tentunya pernah memerankan peran pernikahan dalam sinetron FTP ini. Nah, di sini terlihat bibit-bibit cinta ya guys mulai lahir, seperti halnya Rangga Ajob dan Haiko yang sampai saat ini masih tentunya ya guys menjalin kedekatan yang cukup dekat sekali. Terlihat mereka berdua dalam sinetron FTP ini tentunya menjalin sebuah kasih ya guys, yang mana berujung ke pernikahan. Dan di sini di dunia nyata, yang mana diumumkan langsung oleh pihak SCTP, di sini terlihat pemeran yang tentunya menjadi aktor artis Masyayu Clara dan Kausarhi bertunangan di dunia nyata. Waduh, di sini banyak yang tentunya mengedit lagi nih video tersebut dengan video Rangga Ajob dan Haiko Panderpeken, yang mana mereka pun pernah ya guys memerankan peran pernikahan dalam sinetron, bahkan dua sinetron sekaligus. Salah satunya sinetron Samudera Cinta, dan kini mereka berdua pernah memerankan adegan pernikahan, yakni di sinetron Buku Harian Seorang Istri. Bahkan tak tanggung-tanggung dalam sinetron serial Samudra Cinta, di sini pernikahan yang digelar di lokasi syuting ini sangat mewah dan megah. Bak seperti pernikahan sungguhan, di sini tentunya kita semua dibuat histeris ya melihat Haiko dan Rangga Ajob. Nah sahabat, kita doakan saja semoga ini semua menjadi nyata ya, dan tentunya keinginan kita untuk melihat Haiso bersatu di dunia nyata akan bisa terkabul secepatnya. Nah sahabat Haiso, mungkin itulah tadi sedikit informasi yang bisa Mimin sampaikan pada kesempatan hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.